Aku cukup dikit lah kau mau jadi laki. Halo guys, ketemu lagi di News Gaming Tech guys. Kita lanjut lagi part 2 Troll Maker guys ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan kalau ada rekomendasi game-game lainnya boleh ditinggal di komen guys ya. Kita lanjut tim ini, kita lawan alat tuh. Paling belakangan, nah, kita lawan di sebelah. Wah, belakang ini enak. Sebenarnya udah kuat. Wah, ada motor-motor ya. Ayo jadi. Lu ingatin sama pukulan bokap gua. Cing lu bot. Ah!
pendekar bertopeng Alan. Gua yakin sih ini bakal viral di sosmed sekolah. Sok, gua kasih komisi deh ke si Budi. Besok kan harinya, ngapain lagi nih, ribut sama siapa nih kita nih? Titik balik. Ih. Oke. 100.000 kita lihat. OSIS ya. Wah, saran gua sih lu butuh sesuatu yang powerful, Bud. Gua Bemek sama HP. Sisa 20.000 HP lagi. Oke. Oke, kita bantu final, guys. Ayo, Bud. Oke. Okay. Udah gak sabar gue berantem sama anak-anak OSIS. Hadeh, mulai lagi nih anak. Kenapa lu, Bud? Gak percaya gue sekarang bisa berantem? Nih ya, gue kemarin udah latihan bela diri silat di sosmed. Di sosmed udah gue pelajarin semua jurusnya. Sekarang pasti udah ahli banget gua. Ahli dikebukin. Pasti OSIS gak bakal berkutik lawan gua. Abis ini, lu panggil gua Sifu Bobby ya. Kalau gua berhasil ngalahin salah satu anak OSIS. Mana ada lagi yang bela diri di sosmed. Oke. Okay. Ayo, Bud, buruan. Sifu Bobby, Sifu Bobby. Tuh, ditampar sekali lah, jatuh Bobby. Hah? Berapa orang lagi nih kita nih? Wah, ada 3 orang, guys. Kalahkan anak-anak OSIS. 4 orang, guys. Ya, bener aja, guys. Pakai arah Bali ini aja lah. Sisa 2. Sabar dong, tunggu giliran. Nah, tinggal 1, guys. Kita beres katanya nih. Oke, tenang. Apa-apaan tuh, wajah hal ini tadi. Jauh banget. Huh.
dikit lagi. Nah, selesai guys. Full. Yeay! Budi! Budi. Anak baru ini banyak gaya juga ya. Wah, kalau Bang Riko udah ikutan, kelar sih ini. Moga Bang Riko masih kasihan dah sama Budi. Aduh, banyak gaya. Ngacak. Kesalahan Riko di laga terakhir nih, waduh. Yang jelas harus siapin ya, yang syarat ya. Lu emang harus dikasih pelajaran, biar gak songong! Setidaknya gue bukan orang yang lompat dari lantai 2 demi kelihatan keren. Betul. Tunduk sama gua. Gua enggak peduli lu siapa. Silakan coba semau lu. Gua tetap jadi orang yang megang sekolah ini. Apalagi ini. Gua juga enggak tertarik. Gua cuma pengen hidup damai. Kenapa sih lu gak mau tunduk sama gua? Ngapain lu sama kamu? Lu siapa nyuruh-nyuruh gua? Tar dulu ya. Lobot! Lu yang trik. Oke, Riko rata guys. Sik bro. Budi! Semangat, Bud! Gue yakin lu bisa menang! Yo, Bita, yo! Bacot! Lu itu agak permasalahan gue di sekolah ini. Gue pindah kesini pengen damai, bukan pengen ribut lagi. Ah, salah lagi kan. Semua ini gara-gara turnamen blok dari SMK Cipta Wiyata. Osis. Berhenti! Waduh, demi sama Abimanyu. Bud. Udah apa, woy? Lepasin! Riko, udah! Gua bilang lepasin! Surya! Jangan berani-berani lo sentuh dia. Lihat tuh si sosokan. Dia itu pacar gua. Lo itu cuma underdog di sini. Gak ada yang bisa lo lakuin. Okay. Kalau gitu, mulai detik ini gua nyatain perang ke lo. Buset, berani bener si Budi. Gila ya, padahal baru berapa hari dia di sini. Wah, gimana guys, preman aja dilamar. Kece juga nih anak. Murid baru, tapi udah berani nantangin pentolannya sekolah ini. Tapi, bisa seri sama Riko itu udah hebat banget loh. Belum ada yang bisa ngalahin Riko selama 2 tahun. Alumni, kalau berantem sama dia aja masih kalah alumninya. Makanya si Riko dihormatin banget sama alumni. Lo gak apa diem aja? Wah, siapa nih lo semua? Oke, berapa hari kemudian? Para kacau, apa nih para kacau guys? Hah?
berani, berat nah, berat nah. Eh. Yay! Yay! Eh. Yes. Eh. Yay. Eh. Wow. Huh? Yay. Eh. Yeah. Eh. Yeah. Oke Budi, kamu bersih-bersih hari ini. Empat serangka ya guys ya, bersih-bersih kelas guys. Hi. Welcome, welcome. Belas kencurnya habis ya, beli dulu. Kalau yang lain ini kayaknya nggak perlu beli deh. Dapat deh. Statusnya. Damage, oh kurang damage. Energy attack. Nah ini. Ah. Huh? Para kacuk goblok. Wah, dimasukin tentara paksa. Ah. Waduh, malah berantem satu kelas. Wah. Wajar kau. Perasaanku aja apa DP HP-nya gak kurang ya ini. Yeah.
HP gue. Tanggung jawab dikit lah kok kalau jadi laki. Cara ribut kau ya. Aduh. Wah, tinggal dua guys, tapi ini. Bagaimana nih ngalahinnya nih? Cara ribut kau ya. Relax. Yeah.
Dikit lagi loh. Pas, pak. Pas. Susah kan di channel ini. Mari kita lihat channel ya guys ya. Wajar kau. Lagi guys, jangan lama-lama lagi guys.
Akhirnya, eh, mati juga di sana. Stick bro, stick. Apalagi nih, waduh, dikeroyok 5 orang guys. Lagi, oke. Okay. Satu lah kalian. Kita sayang-sayangkan ini dulu nih. Lupi dulu nih. Lupi tamat guys. Sisa 3 guys. Oke guys, selesai semua full. Aduh, kaki lu mending. Gua ditendang di lu budi. Kalau emang lu semua capek-capek gua bersihin kelas, sekarang kotor lagi. Emang goblok. Lu pada ngapa ganggu gua mulu dah? Lah, kan yang deklarasiin perang duluan elu, Bun. Terus lo mau kita diem aja gitu? Harder, Daddy. Lah masokis dia. Gua ngajak perangnya ke Rico. Terus ngapa curut-curutnya malah pernah datang? A king doesn't chase the peasants. A king takes on kings. Waduh. Kayak lu itu, literally cuma underdog, Bud. Nggak pantas buat lawan Rico. Gua udah cukup kesel karena harus bersihin kelas lagi. Sekarang malah ketemu bunga nebasa kentut. Pambar. Oke, udah. Yo, what's up guys? Kembali.
dan lain di Aciki Weird Aciki Dao. Jadi pada video kali ini, kebiasaan banget ya, tiap recording pasti ada aja. Iya Budi, ngapa? Gua lagi recording nih, bisa ntaran aja gak sih? Jadwal gua buat upload konten udah ngaret banget gara-gara ngerjain PR mulu. Kalau lu mah gimana caranya gua ikut turnamen? Wah, Budi ikut turnamen. Habis ini turnamen nih kita nih. Go with the flow. Wah, 3 bulan kemudian, guys. Lama kali tensinya. Raise your gang. Oke. Selamat datang kembali di acara keluaran kita pada awal bulan Oktober ini. Acara yang diselenggarakan setelah UTS. Acara yang sakral, mendebarkan, menegangkan, dan pastinya moncrot. Apalagi selain Turnamen Race Your Game 2018. Sebelum kita mulai lebih lanjut, kita pengen ngucapin terima kasih banget ke kelas 12 Software Engineering karena atas kreativitas mereka, sekarang semua kelas udah ada logonya. Wow. Let's go! Okay, tanpa berlama-lama lagi, kita bakalan memperkenalkan setiap peserta dari turnamen Race Your Game tahun ini. Yang pertama, dari kelas Animation Engineering. Bang Alan sama anak-anak animasi kemana? Kok nggak ikut? Bang Alan ngilang kemana tahu? Kayaknya kelas animasi nggak ikutan tahun ini. Waduh, Bang Alan nggak ya? Ikut ternyata. Ya, sayang banget. Ya udah deh. Okay. Peserta turnamen kita selanjutnya adalah kelas Mechanical Engineering dengan nama geng The Yellow Jacket. Bang Louis merupakan perwakilan dari kelas Mechanical Engineering dan juga ketua dari The Yellow Jacket. Julukannya adalah Louis the Madman. Dia sebelumnya pernah mengikuti turnamen tahun lalu, namun hanya berhasil sampai ke tahap semifinal. Hingga akhirnya Bang Louis mengorbankan kelulusannya dari SMK Cipta Wiyata demi mengikuti kembali turnamen Race Your Game ini. Selanjutnya adalah kelas Carpenter Engineering dengan nama geng The Mad Dogs. Kelas ini diwakilkan oleh Bang Udin dengan julukan Udin the Clean Bolt. Dia juga merupakan ketua dari The Mad Dogs. Alasan mereka untuk membuka bajunya adalah untuk memamerkan otot-ototnya. Gimana caranya punya otot kayak gitu, Bang? 100 kali push up, 100 kali sit up, dan lari 10 km per hari. Pantesan telat mulu lo. Okay, untuk selanjutnya peserta turnamen kita yang lain berasal dari kelas Network Engineering dengan nama geng Muteki no Saikyo. Perwakilan dari kelas Network Engineering adalah Bang Gian dengan julukan Gian the Tickwall. Dia juga merupakan ketua dari Muteki no Saikyo loh. Kita semua udah pasti tahu lah ya tentang Bang Gian. Karena di turnamen tahun lalu dia ngegantiin posisi abangnya yang sakit parah dan bahkan lolos hingga tahap final. Wah, wow. Nama gengnya pakai bahasa Jepang. Bang, apakah Anda wibu? Tentu saja, karena wibu adalah ras terkuat. Ya, wibu ras terkuat. Boleh. Peserta turnamen kita yang terakhir pada tahun ini berasal dari kelas Software Engineering dengan nama geng Para Kacu. Kelas Software Engineering ini akan diwakilkan oleh Budi yang merupakan murid baru di SMK Cipta Wiyata. Dan kita cuma punya informasi itu aja sih. Budi ini cukup misterius ya kayaknya. Itu Budi yang ngalahin Bang Alan kan ya? Iya, yang kemarin juga partai sama Bang Rico. Mereka semua akan bertanding dalam turnamen ini untuk memperebutkan posisi menjadi generasi OSIS selanjutnya. Sekarang mari kita undi siapa yang akan bertanding terlebih dahulu. Match perdana dari turnamen Race Your Gang 2018 adalah... Louis melawan Budi. Oke, kita main pertama ya guys ya, lawan Bang Louis. Guys. Akhirnya nyariin. Ingat, boros aja, gak usah nabung. Lu kan mau turnamen. Ya, yeah, fuck you, Richard. Kalau kata anak. Lima HP harusnya cukup lah ya, kita naik satu saja. Statusnya itu demek. Sama Enlisir Ferry. Thank you.
Oke. Wow, Lan Luis ya ini ya. Oke guys, kita cut dulu ya. Lan Luis terlanjut di part 3 ya guys ya. Terima kasih sudah nonton part 2 nya guys. Nantikan part 3 nya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai ketemu di part 3 guys. See you.